Halo, selamat datang di channel Sobat Jogeret. Kali ini kita akan membongkar karburatornya Honda Civic. Kendalanya itu dia tidak mau langsam. Jadi pasti saat kita lepas gas dia mati. Starter lagi hidup, mati lagi. Dan itu biasanya terjadi karena karburatornya itu kotor. Di spuyer pilot jetnya itu kotor. Jadi kita buka karburatornya, kita angkat, buka kok tutupnya, terus kita bersihin pakai karburator cleaner. Oke guys, simak videonya. Itu yang saya buka itu posisi pilot jetnya di situ, spoilernya kecil panjang. Nah, dilihat itu lubangnya kecil banget. Nah, sekarang dari baut 10 itu untuk menyemprotkan karburator filler ke pilot jetnya, ada dua di situ. Oh,
Oke, setelah kita rakit kembali, kita akan mencoba menghidupkan mobilnya. Apakah dia mau langsam atau tidak? Setelah baut karburator kencang, jangan lupa cek lagi selang-selang vakum yang akan dipasang. Nanti kalau kelupaan dia akan mati juga dan mau langsam juga. Selang vakum AC, selang vakum Delco, selang vakum yang di atas tutup karburator. Selang bensin jangan lupa dikencangin juga.